どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中水の呼吸。Oke, teman-teman. So ya, kita akan kembali lagi ke perjalanan si Captain Bacon ya. Gue ngomongnya Captain Bacon ya lah, karena kemarin ada yang komen Captain Bacon dan itu keren banget namanya anjir. Dapat ide dari mana itu Captain Bacon anjir, keren banget cok. Ya udah gue kasih nama dia Captain Bacon aja lah ya, bukan Bacon Master ya. Bacon Master rada aneh gitu kan. So ya, perjalanan dari si Captain Bacon ini teman-teman ya. Kemarin kita udah berhasil mengalahkan si Bucarate ya. Sekarang harusnya gue ngalahin si ini nih. Siapa namanya? Speak to Bruno Bucarati. Oh sekarang kita masih ngomong ke dia. Oh oke okay, sip. Kalau gak salah ngalahin si Pesci deh. Ya gak sih? Yang pakai pancingan. Nah itu tuh susah banget tuh temen-temennya. Gue gak tahu nih. Untuk level gue masih sama level 9. Tapi ada beberapa skill yang udah gue unlock ya. Terutama ini multi-directional nih. Multi-shot. Ya multi-shot. Lalu gue punya prone shot juga. Punya redirection barrage. Sisanya nih gue ambil buat triple reload sih. Jadi gue sekali nge-reload langsung 3 gitu pak. Gue bisa langsung pakai 3 skill satu kali reload pak. Satu skill, satu reload doang ya. Gue bisa langsung pakai redirection barrage. Gue bisa langsung coba pakai multi shot sama prone shot. Prone shot sebenarnya nggak guna sih karena cuma satu doang kan. Tapi ya pokoknya intinya gue bisa pakai langsung 3 skill lah teman-teman ya. So ya let's go, kita sekarang akan mencoba ngomong ke si Bucarati. Lalu kita akan melawan si PSG ya. PSG nih gak ada tempat untuk sembunyi pak. Soalnya dia di lorong-lorong anjir, di lorong stasiun gitu kan. Susah banget itu ngelawannya. Hey Roka, Roka yang tidak akan pernah kugunakan karena aku akan menggunakan stand ini seumur hidupku. Oke, okay, let's go. Bruno Bucarati, let's go. Oh belum. Masih suruh balikin dulu pak. Balikin lighter dulu ya. Aduh di mana lagi nih? Gue lupa pak. Aduh gue lupa pak. Di mana itu ya? Balikin lighter. Kalau nggak salah di sini dah. Nih gue main di aplikasi apa Windows Roblox gak bisa ngedes pak. Gak tau kenapa pak. Sumpah. Gue pencet alt tapi dia nggak mau ngedes. Kenapa ya teman-teman ya? Ada yang sama nggak yang pakai aplikasi juga guys? Kalau ada yang sama tolong kasih tau gue dong nih gimana cara ngedesnya nih lah tuh. Gak mau pak, gak ngerti gue nggak bisa ngedes dia anjir. Easy, nah abis ini nih lawan PSG nih kalau nggak salah nih. Oh belum. Ini kita masih ngomong-ngomong dulu ya. Masih ngomong-ngomong dulu ke bocil-bocil. Bocil-bocil apa? Anak-anak gitu kan, anak-anak geng gitu kan. Ya kita kan sekarang masuk geng. Nah. Oke, hello Pancake Fog. Cepat Pancake Fog. Lama sekali kau. Aku harus ngomong ke Mista kalau nggak salah abis ini ya. Mista dulu ya. Ya Mista dulu. Abis Mista baru abis itu ke si ini apa namanya, Narancia. By the way gue pakai topinya Mista aja kali ya. Karena kan gue pakai Six Pistol guys. Pakai topinya Mista lucu nih anjir. Ini gue pertama kali main YBA. Bingung banget guys. Sumpah mape guys. Mape bingung banget pak. Sekarang sih udah lumayan apal ya. Nah ini rada tricky nih teman-teman ya. Nice to meet you. Nah ini dia bakal nanya nih ya. 2+2. Nah, kalian jawabnya tidak tahu gitu kan. Kalau kalian tahu ntar dibunuh. Kalau 4, soalnya 4 itu dia unlucky number buat si Mista ya. Dan sih ya, gue pengen coba pakai topinya Mista. Bisa enggak ya? Lucu enggak ya? Coba kita pakai topinya Mista, equip. Bisa enggak? Lucu banget anjir. Udah enggak apa-apa lah. Topinya tapi jelek ya. Tapi jelek teman-teman ya. Ah, udah lah, enggak usah. Bagus padahal lo topinya Mista. Kita pakein ke stand-nya bisa nggak ya coba? Pakein ke stand, kalau bisa pakein ke stand kece sih. Pistol gue pakai ginian ya. Ada nggak? Gak bisa, sedih. Dahlah. Yaudah let's go, kita ngomong ke si Narancia. Di sini bukan si Narancia. Narancia di mana ya? Oh itu dia tuh. Oke, kita ngomong ke si Narancia. Are you enemy? No. Saya geng, tahu saya satu geng sama kamu. Captain Bacon sekarang satu geng sama Giorno guys. Kayak gaming nggak? Oh ya Abaccio terakhir pak, lupa gue sama si Abaccio terakhir teman-teman ya. Abis ini kita ngomong ke si itu dulu kayaknya ya. Siapa sih namanya itu? Anjir gue lupa pak namanya, anaknya dia follow siapa namanya lupa pak. Tris nih, ini kan kita mesti ngasih duit dulu ke Tris kalau nggak salah ya. Nah Bruno Bucarati di sini nih. Nah, naik level cepet banget kan ya kan? Makanya kalian kalau mau main YBA naik level gampang quest aja coy. Quest cepet banget naik level lihat ya. Gue cuma ngomong-ngomong dong naik level guys. GG Gaming nggak? Gampang banget anjir naik level sumpah di YBA. Sebenarnya nggak susah loh. Paling akhir-akhirnya lumayan lah akhir-akhirnya ya. Soalnya kan kalian mesti mau prestige kan. Kalau mau prestige tuh kalian biasanya nih kelar story tuh levelnya 30-an biasanya ya. Nah itu kan kalian kalau mau prestige kan mesti level 50-an tuh. Nah paling ya grindingnya situ doang. Grinding vampir itu gampang itu. Oke coy. Ini lokasi jauh-jauh ya. Gue males juga sih sebenarnya nih. Ya udahlah yuk. Let's go kita ke Tris Una ngasih duitnya. Abis itu baru deh kita lawan Peci nih ya. Peci nih susah nih teman-teman nih. Yang lumayan susah nih Peci sama yang itu tuh Abaci. Siapa sih namanya tuh?
siapa sih namanya yang SS tuh, yang SS tuh, itu lumayan susah juga tuh teman-teman tuh, Dajjal juga itu. Tapi kalau yang SS biasanya bisa diakalin dengan naik pohon. Udah gitu kan kita senjatanya kan ya pistol gitu kan, kita bisa nembak dari atas parus ya pak, pakai yang ini nih, yang multi shot ini. Karena yang multi shot dia nih langsung auto aim harusnya ya, harusnya auto aim pak, tulisannya sih auto aim tulisannya. Gue jujur aja belum pernah nyoba six pistol jir. Ini aku udah punya 5000-nya. Enggak deh, pertama kali kita ngelawan Fugo dulu ya anjir. Ngelawan Fugo dulu guys. Iya yang ngelawan Fugo dulu. Waduh ini susah nih anjir. Aduh ini susah guys. Aduh lawan Fugo gak tuh. Oke kita coba deh, kita coba. Bentar, by the way karena gue udah naik level. Aduh anjir, 6 ya. 6 ini lumayan banyak banget nih, gue reload dulu kali ya. Reloading speed kayak apa ini dulu deh. Multi shot nih berguna banget nih anjir. Multi shot berguna banget. Udah multi shot dulu lah ya. Abis itu baru kita ke bawah nih. Improve dashes. Aduh, ini penting banget sebenarnya sih. Ini penting banget. Ini bakal dipakai sih nanti buat kita SBR teman-teman ya. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak deh. Gua marksman dulu aja lah. Latihan dulu. Tembak dulu pakai X. Bam 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 bam. Lalu pencet T. Gek, mampus kau. Lama banget animasi. Gua masih kebiasa sih sama animasi. Sumpah animasinya ribet banget, Pak. Animasinya ribet banget. Kenapa gua enggak dapat Aerosmith, please? Aerosmith enak anjir. Ini animasinya lama tuh, enggak mesti belok dulu gitu badannya, aneh banget dah. Animasinya, Pak. Kalian masih kebiasa sih main Six Pistol sih. Six Pistol tuh animasinya anjir. Dan gua udah baca-baca teman-teman research kayaknya sih untuk spek gua akan pakai spin ya. Karena gua punya steel ball. Kayaknya untuk next episode gua pengen mentokin dulu nih, kalau bisa mentokin levelnya si Bacon dulu ini. Lalu kita langsung coba untuk Steel Ball Run yang biasa kali ya. Kalau bisa ya, yang biasa aja yang kasual. Karena emang masih belum bisa kan, belum ada prestige. Gue masih 0 pak atau 0 ya. Jadi ya emang masih mainnya tuh yang kasual, yang biasa. Hanya untuk mendapatkan spin ya. Gue pengen dapetin spin, karena spin sangat-sangat membantu pak. Jadi gue bisa nembaknya berkali-kali gitu kan, tanpa takut untuk nge-reload ya. Aduh ini Jotaro ntar susah sih lawannya sih. Jotaro lawan lawanin di sana tuh yang SS juga susah tuh. Waduh ini kita coba lah ya, let's go ya. Oke, okay, this is it man. Langsung X aja coy. Oke, okay, reload. Pencet ini. Pencet. Oke. Okay. Reload. Multidirectional. Ah, tuh kan. Lihat kan animasi lama banget, Pak. Fugo. Aduh. Oke. Okay. Kabur, Pak. No. Kabur. Oke, okay. reload. No. Ih, dia ngebug. Aduh, gua mati. Enggak bisa, Pak. I'm dead, man. No. Ini susah nih, Pak. Ini gimana caranya nih, Pak? Ini susah nih. Hey, Captain Bacon, wake up, man. You die again, man. Aduh, ini susah banget anjir, help. Ini gimana menanginnya, guys? Tembak dari sini bisa enggak ya? Oh, bisa. Oke, okay. Reload. Wah, lama banget reloadnya, cowok. Multidirectional. Oh, mampus kena. Aduh, anjir. Dia enggak kestun, Pak. Oh, shit. Oke, okay, kabur. Time for me to run, man. That's so dangerous, man. Run. Kabur dulu. Reload. Oke, okay, reload. Kabur. Reload berhasil. Gue bisa peran lagi. Run. Bisa multi shot lagi. Oke. Sepertinya gue bisa kabur. Sepertinya gue bisa berhasil. Sabar, gue reload dulu. Iya, dia kabur. Iya. This is hard for Captain Bacon. Untuk ngelawan Fugo aja susah, anjir. Bagaimana ntar kita mau ngelawan yang S, anjir. Aduh, ilah. Mama. Reload. Aduh, kenapa reloadnya cuma begitu, anjir. Multi shot. Multidirectional. Oke. Reload. Oke, kabur. Aduh, reloadnya lama banget, anjir. Gerakannya lama banget, Pak. Blok. Oke, kabur. Kabur, Pak. Aduh, sabar. Gue gak boleh jauh-jauh juga. Lihat, imagine gak? No, kabur. Oke, gue belum punya segala apa-apa. Multidirectional. Oke, lihat, ngebug. Ngebug, lihat gak? Ngebug, guys. Imagine. Aduh anjir. Aduh mati gua. Gua enggak bisa. Eh, waduh, bantuin gua dong. Dward bantuin gua, cok. Dajal emang nih Dward-nya anjing.
1 hour later. Oke coy. Oke coy. I know how. Pelan-pelan aja coy. Reload. Multidirection. Oke. Tek. Lari. Gua enggak bisa lari pas lagi multidirectional anjing. Kalau lagi redirection baru gua enggak bisa lari, guys. Aneh banget anjir sumpah. Help. Oh, gua dibantuin, yes. Gua dibantuin karena tadi gua ngebantuin dia ya. Yes, thank you banget. Arigato gojaimasu banget. Sakit banget anjing. Multi shot. Hampus lo anjing. Makan lo anjing pancake fog. Di. Dia bisa gitu. Hampus lo anjing. Ah! No, untung gua ngeblok anjir, untung gua ngeblok, cu. Untung gua ngeblok si Baras. Oke, gua bisa multi shot lagi. Multi shot. Mampus lo ya, redirection Baras. Matikan dia. Oke. Okay. Itu akibat gua dibantuin, Pak. Yes. Yes. Arigato. Thank you so much. Karena tadi gue ngebantuin dia, makanya guys, lihat gak? Pelajaran buat kalian semua ya. Emang kita harus berbuat baik dulu guys, baru abis itu orang bisa berbuat baik ke kita juga gitu kan. Gila akhirnya dibantuin coy. No problem. You about to oof. I'm about to oof. Oof itu artinya mati ya. Thank you so much man. Thank you so much. Arigato. Gila. Gak SZ sih. Dibantuin. Hey, tapi paling enggak gua ngedamage 70% lebih lah anjir. Itu dia tadi cuman ngebantuin distract doang, guys. Ngebantuin distract itu damage-nya sebenarnya dari six filter semua. Kalau bisa sekali lawan PSC lah anjir. Sumpah sekali lawan PSC kita coba ya. Bener, gua naik level kan, gua mau naikin ini dulu, Pak. Gua lupa loh, gua belum naikin vitality gua, guys. Makanya gua lembek banget, coy. Naikin dulu vitality, coy. Nah, vitality udah lumayan GG kan. Nah, udah GG nih. Ah, akhirnya udah berhasil nih, udah kalah nih Fugo. Sekarang kita ngelawan si siapa namanya? Peci Dajjal nih, Peci nih di tengah-tengah nih anjir susah, Pak. Kalau tadi kita masih bisa selamat, guys, karena bisa lari-lari di sekelilingnya kan. Ini enggak ada apa-apa, Pak. Literally di terowongan anjir lawan si Nanas Dajjal ini. Oke, cuy. Disisit Peci. Peci Dajjal. Ih, dapat apa nih? Apaan tuh? Oh, Son Mas. Oke, lupa gua anjir. Oke. PSC disisit main, darah kita udah lumayan banyak ya. Tadi kita udah lumayan nambah banyak darah gitu kan. Harusnya kita udah bisa menahan lah. Paling enggak kita bisa M1 dia sampai mati, cuy. Kalau misalkan kita kepaksa enggak bisa pakai pistol lagi ya. Soalnya pistol terbatas banget gitu kan. Pelurunya cuma 6 gitu. Ini reloadnya bakal susah sih. Reloadnya bakal susah ini. Kita mungkin reload bisa pakai multi shot kali ya, karena multi shot kan nge-stun tuh. Kita X dulu. Hah? Reload dulu multi shot. Oke. Okay. Baraj. Oke. Okay. Baraj berhasil. M1. Wah, anjir. Wah, Dajjal sakit banget, Pak. M1. Tembak. Aduh, anjir. Mampus lu anjing. Sini lu. Ah, ditarik tuh Imagine. Gua ditarik Imagine. Gua bisa multi shot lagi. Multi shot. Aduh. Susah banget lawan pancingan Dajjal ini anjir. Aduh anjir, lawan pancingan Dajjal, Pak. Susah banget, susah anjir. Aduh. Multi shot. Nice, mati. Ya. Ya begitulah ya.